Suhunya di dalam mesin oven ini ya guys. Jadi kalian kayak mengeringkan material, contohnya nih kayak kerupuk, keripik atau apa, itu akan kering dengan merata. Nah ini tuh ya, tadi kan aku sudah jelasin nih untuk sirkulasi udara pada mesin oven ini. Terus ini untuk dari sirkulasi udara ini juga terdapat apa sih, rak dari loyangnya kayak gini contohnya. Nah ini tuh ada penyangga loyang. Oh ya guys, aku mau ngasih tau buat kalian. Nah buat kalian yang mau custom loyang nih, ini kan konsumen kami kan tanpa loyang. Nah kalian bisa custom juga loh untuk loyangnya. Contohnya nih kayak loyang kasa korporasi dan berbagai macam-macam loyang lainnya. Aku jelasin juga untuk komponen panel dari mesin oven 10 rak pintu ini seperti apa. Untuk komponen panel yang pertama nih, ada tombol saklar. Tombol saklar ini fungsinya untuk menyalakan dan mematikan mesin. Terus ini ada timer. Timer ini fungsinya untuk mengatur waktu yang ditentukan. Ini lanjut ada termokontrol. Termokontrol ini bisa kalian atur sesuai kebutuhan juga. Setelah itu ini ada lampu LED indikator ya guys. Untuk yang warna hijau ini fungsinya untuk pada mesin. Nah setelah itu yang ini fungsinya pada pemanasnya. Oh ya guys, aku mau ngasih tau buat kalian untuk ukuran dari mesin oven ini tuh berapa sih? Nah kan pastikan bertanya-tanya dong untuk mesin oven ini tuh berapa ukurannya. Panjang lebar kali tingginya adalah panjangnya itu 100 cm. Untuk lebarnya adalah 58 cm dan untuk tingginya adalah 160 cm. Nah setelah aku mereview dari mesin oven ini, aku langsung bikin tutorial ya guys pada mesin oven ini tuh kayak gimana sih cara penggunaannya. Yuk. Tutorial yang pertama, kalian cuma memasangkan selang regulator, sambungin steker pada arus listrik. Nih, gampang kan? Setelah itu, lanjut ke tutorial yang ketiga. Kalian atur aja timernya sesuai kebutuhan. Nah, ini aku atur sampai ke angka 4, berarti 4 jam ya. Setelah itu, ini ada termokontrolnya, kalian atur aja. Terus kita nyalakan deh. Nah ini pada saat mesin ovennya sudah menyala. Nah ini pada saat sistem overheating ya pada mesin oven 10 rak 2 pintu tipe gas, kalian bisa lihat untuk lampu LED indikatornya yang berwarna hijau ini menyala. Nah ini kan tadi kan overheating guys, terus ini tuh sudah otomatis ya, ini berjalan lagi untuk cara operasionalnya. Kalian bisa langsung aja matikan tombol saklar dan mesin bisa digunakan kembali ya guys.
Okay, terima kasih sudah menonton video review aku tentang mesin oven 10 rak 2 pintu tanpa loyang ini. Nah, menurut kalian ini seperti apa sih guys video review aku tentang mesin oven ini? Jangan lupa kalian komen di bawah sini. Terus like dan subscribe YouTube channel ini. Tunggu video kami selanjutnya. Bye-bye. Thank you.